Halo teman-teman. Hari ini saya mau cerita nih. Jadi ini video ini dibikin sebenarnya karena dorongan hati ya. Jadi saya ngerasa hutang budi nih sama orang yang akan saya ceritain. Jadi kembali ke judulnya adalah cara untuk memperbaiki pin prosesor terutama Ryzen yang rusak. Nah, di sini saya nggak akan ngoprek-ngoprek sendiri karena justru pengalaman saya yang akan bakal lebih berharga di sini. Jadi satu ketika saya itu pengen ganti thermal paste dari sebuah prosesor, yaitu Ryzen yang masih termasuk yang baru lah ya. Ini kejadiannya tahun lalu, pokoknya masih baru gitu. Serinya juga seri yang bagus. Nah, karena mungkin sayanya sendiri yang baru pengalaman dua kali ya ganti thermal paste. Dulu ganti AMD yang Athlon atau apa kayak gitu. Nah, ini saya gantinya itu sudah berusaha pelan-pelan gitu ya, goyang-goyang-goyang. Kagetnya saya kenapa? Itu heatsink pendingin prosesor itu kecabut seprosesor-prosesornya. Langsung auto panik ya. Udah gitu kecabut. Nah, bodohnya saya coba buat masukin lagi ke dalamnya. Enggak enak, enggak pas, makin enggak pas. Aduh, waktu dilihat penyok. Nah, kondisinya akan saya lihatkan di layar kayak gini. Nah, segera aja saya cari-cari ya. Pertama sih biasa ya, cari YouTube dulu, tutorial dulu cara ngebenerinnya segala macam. Susah banget. Akhirnya saya buat mutusin, udah, saya akan bawa ke Bandung. Dan di Bandung itu saya pergi ke dua tempat, yaitu BTM ya, mall di Bandung sana yang di Jalan Ahmad Yani sana, sama satu lagi di Jaya Plaza. Dimana di situ pokoknya banyak banget lah istilahnya jagoan-jagoan komputer gitu kan ya. Saya udah ke dua tempat itu, saya puterin satu persatu, saya tanyain hampir di setiap spot gitu ya. Jadi misalkan satu lantai tuh saya tanya sampai 5 spot gitu, bisa nggak ngebenerin ini, berani nggak ngebenerin ini? Nggak ada dong yang bisa ngebenerin. Alasannya apa? Alasannya itu adalah selain penyok di punya saya itu coplok satu pin. Itu ya gara-gara itulah sok pinter. Jadi udah penyok satu, nah saya coba lurusin. Nah, karena di YouTube ada pakai kartu apa gitu ya. Ternyata yang Ryzen yang baru itu pinnya kecil gitu. Gak bisa lah, saya coba lurusin malah coplok satu. Aduh, makin panik saya. Karena ini termasuk yang harganya lumayan mahal nih. Kalau sampai rusak gara-gara kebodohan sendiri, rasanya nyesek banget. Jadi intinya di Bandung udah gak bisa aja ya, saya panik lah. Saya cari-cari di online, akhirnya nemu ke satu-satu toko. Nah, toko ini namanya ID Workshop gitu ya. Dia sebenarnya pasang di mana-mana sih. Di Tokopedia ada, di mana-mana ada yang kayak gini lapaknya ya. Nanti saya kasih di layar. Saya hubungin. Nah, orangnya ramah sih. Orangnya ramah dan asik banget komunikatif gitu ya. Intinya mah saya harus ngirimin dulu prosesor saya. Nah, berbekal dengan ulasan yang memang udah banyak dan hampir semuanya puas gitu ya. Hampir semuanya puas ke dia ini. Jadi reputasinya di Topet udah bagus lah. Belum lagi di toko yang lain ya. Akhirnya saya kirim gitu, karena lihat harganya juga gak seberapa. Di tarifnya mulai 250 ya, Ryzen 5 gitu. Oh ya, sebelumnya saya komunikasi sama dia, ini kan masih bisa dibenerin gak? Saya udah panik kayak gitu. Oh, bisa kalau segitu mah. Karena dia bisa ngebenerin sampai setengah pin itu hancur semua masih dia bisa gitu ya. Entah gimana caranya saya nggak tahu. Karena orang-orang yang di Bandung udah pada nggak berani, udah lepas tangan, nggak berani lah, risikonya terlalu besar segala macam. Dan ini harganya cuma 250 mulainya. Dan nanti saya kasih informasi bahwa nanti jatuhnya akhirnya 275 yang untuk kasus saya. Karena beda per kasus dong ya, tergantung kerusakannya gitu. Orangnya udah enak, ngomongnya udah enak, komunikatif, di tes juga, di stress test segala macam kayak gitu. Nah, hasilnya waktu aku lihat, ini sorry nggak ada fotonya, tapi hasil akhirnya itu kayak baru. Ya kayak baru, bener-bener kayak baru. Nah, gini aja lah, kalau kalian lihat mampir aja ke channel saya ya, ke Denny Risanto di YouTube. Itu saya nyoba, habis itu saya nyoba showcase atau uji performa game di beberapa video saya, lihat aja kayak gitu. Itu adalah hasilnya, artinya normal kembali gitu. Jadi daripada kalian coba-coba benerin sendiri atau di kota kalian gak ada, nih saya kasih solusinya ya. Jadi cara untuk memperbaiki pin prosesor,
kasih ke yang ahli, dan orang ini udah ahli banget, toko ini udah ahli banget ya. Saya nggak dibayar ya buat bikin video ini, saya hanya ngerasa saya berutang budi aja, makanya saya bikin reviewnya. Oke, sekian pengalaman saya, semoga bermanfaat buat kamu yang lagi bingung karena pin processor kamu rusak, patah, atau bengkok, dan sebagainya. Sampai ketemu di video selanjutnya.